jamaah salat subuh di Masjidil Haram. Alhamdulillah sudah memasuki Ramadan 24. Allah masih memberikan kita kesempatan berpuasa sahur bersama. Sesaat lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Ini sesuatu yang dirindu, namun kadang selalu disia-siakan. Kehadiran Ramadan ini hendaknya memberikan kabar, memberikan bekas, memberikan dampak pada kehidupan kita. Ramadan datang karena kecintaan, kecintaan Allah kepada hamba-Nya memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan pahala yang sedemikian banyak. Ramadan hadir memberikan kita pelajaran. Ada yang mengatakan Ramadan itu satu tabiat, bulan pembinaan. Apa yang dibina? Pemikiran, fisik, dan hati, serta nurani kita dibina sedemikian rupa. Apa tujuannya? Agar menjadi bekal kita di kehidupan selama 11 bulan yang ada. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Ramadan merupakan pit stop, merupakan pesantren kilat. Kita boleh bilang kemarin kita baru selesai mengadakan kepada anak, tapi seluruh jamaah muslim ini Ramadan pesantren kilat. Yang tadinya tidak pernah berpuasa, yang tadinya tidak tahan rokok, menahan rokok, yang tadinya tidak pernah berbunyi, tahan berbunyi, semuanya ditahan. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa saya tidak waktu berpuasa, saya tidak sama. Faktanya Ramadan itu mampu tahan. Di satu, apa yang mau di satu? Apa yang mau di satu? Gimana? Keyakinan yang berapa? Hal yang sederhana, berhenti gak mempunyai, bisa berhenti mempunyai berkibat. Apa yang buat dia? Apa yang membuat dia lakukan? Membuat dia lakukan berusaha. Pada akhirnya terbentuklah sebuah daerah, sebuah negara, sebuah lingkungan. Jadi kalau boleh kita katakan, Allah itu membentuk jiwa-jiwa yang tadinya tidak cinta dengan Allah, menjadi cinta dengan Allah. Ada tiga hal dalam perubahan sebuah lingkungan. Yang pertama, tarbiyatus shalihah, pendidikan yang baik dan benar. Jadi pembinaan, Ramadan ini bulan pembinaan. Bagaimana kita bisa merasakan sedihnya kaum fakir dan miskin kalau kita tidak pernah merasakan susahnya lapar dan dahaga? Kalau mungkin di kehidupan sehari-hari kita ya bersedekah, Ramadan itu bulan bersedekah. Jadi dibina sedemikian rupa. Ada informasi-informasi yang banyak bagaimana membangun pribadi-pribadi yang baik. Innamal rasulu utami maqamil akhlaq. Sesungguhnya Allah mengutus Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak manusia. Apa yang sudah akhlak bentuk luar dari sebuah iman. Ini tapi jiwanya dibentuk. Kalau dalam bahasa ini trans information, banyak informasi-informasi terkait bagaimana menjadi pribadi yang baik. Kalau dulu kita nggak pernah dengar, kalau dulu kita jarang mendengar Al-Quran, 11 bulan yang sebelumnya kita sering mendengar lagu pop, dengar di TV gosip, sekarang kayak ceramah dulu kan, kalau di TV. Walaupun sering ini dengan candaan agak sedikit menjadi sebuah buku-buku. Tadinya jarang mendengarkan tilawah, sekarang suka dengan tilawah. Dibina sedemikian. Jadi jangan sampai Ramadan berlalu karena mereka tanda semakin tinggi. Layaknya orang baru pendidikan, keluar pendidikan kelihatan. Kalau tentara keluar pendidikan disiplinnya luar biasa. Anak-anaknya itu pesantren kilat yang gak pernah tadinya memahami agama, itu dari kelompok 70 orang 100 orang itu pesantren kilat. Selesai melakukan kira, imannya meningkat. Kita pun demikian, jadi dibina sedemikian rupa. Yang pertama, tarbiyah itu sulit. Kita tidak bisa mengurus sebuah lingkungan yang baik, tapi ini tidak.
Tapi karena panjangnya jadi kuliah terserahan itu. Jadi cukup panjangnya. Kalau saya bilang kulkas aja lah. Apa itu kulkas? Kuliah ringkas, bukan yang pendek aja. Yang kedua, Ramadan itu harus menjadikan kita biatusweh, mampu membentuk lingkungan yang sahih. Lingkungan yang baik, bi'ah yang sahih, bi'ah yang baik, yang saling berbagi satu sama lain. Yang tadi gak pernah bersedekah, yang gak tahu yang apa tangga, sekarang tahu. Yang tadi jauh dari tangga, sekarang dekat. Kalau suka berbagi dan saling bertukar harta. Jadi bi'ah ada sebuah lingkungan. Yang tadi gak pernah ketemu, sekarang ketemu. Ini sekaligus nasihat buat diri saya. Jangan ketemu karena banyak dinas luar. Jadi bi'ah, ada bi'ah. Jadi mesti ini sebagai praktek nilai-nilai Islam, tidak teori. Luar biasa. Jadi ada bi'ah, ada sebuah lingkungan sedemikian rupa baik dan indah. Madinah itu sebaiknya bi'ah, Mekah itu sebaiknya bi'ah, lingkungan. Karena banyak orang yang beriman di sana. Iman itu sementara saya bertumbuh terus kalau berteman dengan orang yang beriman, makin bertumbuh. Berteman dengan TKI makin tinggi imannya. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya mengalami kenapa ketika bersama sekolah iman itu bertumbuh, namun ketika jauh dari kegawa iman itu turun. Ketika bersama dengan Rasulullah, kadang-kadang merangkat berkas. Dia melihat, tapi kalau jauh, tidak terlihat dan terang menunjukkan. Sebagai seorang sahabat, sebagai seorang saudara, watawa sebil haku, watawa sebil sahabat, saling menasihati dalam kebenaran dan kesalahan. Yang ketiga, yang pertama tadi tarbiyatus shalihah, right environment, atau bi'atus shalihah yang kedua, atau right environment. Ini saya sudah tanya ke dalam pekerjaan Allah. Saya teruskan materi ini. Jadi bahasa tadi kan bahasa Arab saya pun juga singgung. Namanya lima. Jadi bi'atus shalihah. Nah yang ketiga itu suatu hasanah. Right model, contoh yang baik dan benar. Sudah pasti yang menjadi alumni, insya Allah kita menjadi alumni Ramadan yang pribadi-pribadi yang baru. Layaknya mobil masuk bengkel, diperbaiki, tadi jalannya tutup-tutup, sekarang jalannya jadi mulus dan bisa ngebut dan ngajir. Dan disiplin di tangga jalan-tangga jalan. Kalau kemarin gak sabaran selip sana selip sini, sekarang gak masalah. Menghormati, memahami, dan mudah memahami orang lain. Orang yang lapar itu sensitif, tapi mudah kan? Dan hati itu fitrah, tidak mudah tergelitik kalau menerima sesuatu yang tidak benar. Sesuatu hasanah itu luar biasa, contoh. Hendaknya sebagai jadi kita menjadi contoh yang baik. Jadi kita ingatkan, tidak selalu orang yang lebih tua menjadi contoh, tapi alangkah bijak orang yang lebih tua menjadi contoh, karena akan diikuti oleh generasi berikutnya. Tapi bukan berarti generasi yang pewaris itu tidak mampu menasihati kita yang lebih senior. Bisa saja karena lupa. Bisa saja kita yang lebih berusia lebih dulu. Itu memang yang paling tinggi. Bisa jadi anak-anak kita, saudara-saudara kita yang lebih muda, timunnya lebih. Bisa jadi anak kecil yang menasihati kita, orang muda tidak berbicara. Tapi dengan tingkah lakunya, mampu menasihati. Ini Ramadan mengajarkan tiga hal sama kita. Sebagai asar, ya, sampai kita tidak berubah. Hendaknya Ramadan itu kita jadikan sebagai tarbiyatus shalihah, pendidikan yang baik dan benar. Yang kedua adalah bi'atus shalihah, lingkungan yang baik dan benar. Yang dibentuk selama Ramadan jangan sampai hilang pas Ramadan. Dan yang ketiga ini adalah uswatul hasanah, contoh atau teladan yang baik. Kalau dalam budaya organisasi, saya turunkan itu jadi right information, informasi, pelatihan dan segala macam diberikan kepada karyawan. Yang kedua adalah bi'atus shalihah itu adalah right environment, lingkungan yang tepat sesuai dengan pencapaian dari perusahaan. Yang ketiga adalah uswatun hasanah atau role model, contoh atau leadership yang pas untuk mencapai target perusahaan. Masjid Al-Muslimun ini sebagai motor lingkungan. Jadi penggerak kalau kita ingin mendekatkan
informasi di sini pusat demikian. Insya Allah dengan adanya Ramadan ini menjadikan kita cinta dengan masjid, cinta dengan perbaikan, islah istimewa, perbaikan secara terus menerus. Kalau bahasa Jepangnya Pak Kaizen, Pak Inggris Pak Kondisi, terus Pak itu semua materi-materi atau informasi atau pelajaran dari islah. Semoga yang ini menjadi pahala untuk kita semua dan tetap mengambilkan manfaatnya. Itu yang saya sampaikan pada semua kali ini. Dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.